All right, y'all, we about to check out the opening ceremony, fam. Let's see what's up. Pentas dunia telah tuntas. Dan harapan kita untuk kembali jadi juara dunia sekali lagi tidak berbalas. Sang Raja Langit, harusnya ini jalan emas untuk jadi yang teratas. Tapi ternyata kemenangan kita tetap terempas. Sang Kuda Hitam bersikeras di season 12, menunjukkan mereka sudah naik kelas. Berlari hingga final di MPL Indonesia, tetapi kehabisan langkah di panggung dunia. Di MPL Indonesia season 13, luka memang masih berbekas, tapi tujuan sudah jelas. Kita harus bergegas untuk segera membalas dan sekali lagi membawa nama MPL Indonesia kembali jadi yang teratas. Survive. Okay. I like how it's a whole production, bro. Di MPL Indonesia season 13 tidak ada lagi yang namanya tim penghias. Semuanya sudah memiliki kartu as untuk memperlihatkan kualitas terbaik mereka. Sang Naga kemarin memang berada di peringkat buncit. Tapi musim ini bukan tidak mungkin mereka mengkudeta dan merajai langit melalui DNA jawaranya. Ini waktunya api dari aura amuk. Ada juga yang menolak untuk tunduk. Di musim ini, Sang Banteng akan unjuk tanduk dan siapapun lawannya bisa mereka amuk. Lalu ada Dewa yang ikut turun untuk bertempur. Membawa legenda yang kemampuan perangnya tidak pernah luntur. Membawa legenda terakhir yang akhirnya kembali terlahir. They gave her a mic that don't work. That's crazy. They gave her the broke mic. How y'all do it like that, bro? Kita akan bertempur. Pertarungan sekeras apapun tidak akan membuat kita kabur. Why don't y'all trade mics? Kita memang belum pernah juara. Paling tinggi jadi nomor 2. Tapi di musim ini, kita bukan lagi raja tanpa mahkota. Tapi kita akan jadi raja dengan mahkota. Bukan gak mungkin. Dari BSTM ada di panggung dunia. They gave her the broke mic like that is crazy. Ngomongin derby, kita nggak bisa lepas dari RRQ dan juga EVOS. Ini adalah derby tertua yang ada di MPL Indonesia. Namun perlu dicatat, kita bukan lawan, kita rival. Bukan bahkan kita kawan. Kita jadi tim pertama dan satu-satunya di MPL Indonesia yang menghadirkan All Indonesian Final di M Series. Semoga FIFA Roar bisa kita teriakan kembali di panggung dunia. Mari kita kawal dan jadikan awal untuk menyatukan komunitas MPL Indonesia sebagai komunitas MLBB terbesar di dunia. Dan pesan untuk EVOS, sudah saatnya kita berkolaborasi menjadi satu. RRQ EVOS, Viva! 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 Yang patah
tidak membuat kita lumpuh, tapi justru membuat kita tumbuh. Seperti itu juga MPL Indonesia. Kalah tidak membuat kita jatuh, tapi membuat kita ingin melangkah lebih jauh. Meski gelar dunia tidak bisa kembali kita bawa pulang, kita telah berjuang. Apapun hasilnya, kedua tim telah membawa nama MPL Indonesia semakin terpandang. Kita harus akui, kemenangan sedikit lagi on the cry. Tapi mereka terhenti. Bukan berarti kita berhenti. Dan kita tidak bisa membantah, memang kalah. Tapi perjuangan mereka mengajarkan kita apa itu pantang menyerah. Terima kasih Onyx dan juga Geek yang sudah berjuang hingga akhir. Apapun hasilnya, kami percaya kalian sudah berjuang demi kebanggaan MPL Indonesia. Kini 9 tim sudah hadir. Sudah waktunya kita kembali mengukir sejarah di MPL Indonesia season 13. We Own This. Dang. That was actually fire. That was motivational, inspirational. Okay. That's the star. They trying to show off what they got. Is it going to be different this year? Is Indonesia about to step it up and take over? I don't know, man. Let's see. Be sure to drop that thumbs up, subscribe, and turn on notifications. Yeah, I'm out.